Yayasan Olahraga Hidup Baru atau yang disingkat ORHIBA, Cabang Kabupaten Buleleng, hari ini, hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023, menggelar acara seminar ORHIBA yang pertama kalinya diadakan di Bali bertempat di Gedung Laksmi Graha Singaraja. Seminar ORHIBA yang diikuti oleh sekitar 800 peserta ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang apa itu ORHIBA atau olahraga hidup baru di tengah masyarakat, sekaligus menepis pendapat miring tentang ORHIBA yang mana pernah booming atau berkembang di tahun 70-an. Dalam kesempatan tersebut, seorang praktisi kesehatan yaitu Dr. Putri Sedana SDOG atau yang lebih dikenal dengan Dr. Caput berkesempatan menjadi salah seorang narasumber. Beliau menyampaikan bahwa ORHIBA adalah olahraga yang komplit, dapat menyehatkan badan, jiwa, dan rohani. Lebih lanjut, Dr. Caput juga mengatakan bahwa di samping ORHIBA adalah olahraga, tetapi juga mengandung nilai spiritual yang tinggi, dan sudah pasti tidak bisa dipungkiri dapat menyehatkan badan. Bahwa ini di samping olahraga memiliki nilai spiritual yang tinggi dan kesehatan yang tentunya sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!